Barang rampasan dan barang sitaan secara langsung yang mana Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 9 dan nomor 10 tahun 2019 bahwa kejaksaan dapat melakukan penjualan langsung barang dan benda sitaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah di bawah harga 35 juta. Jadi melalui Dinas Disperindak kami sudah melakukan taksasi ataupun penilaian daripada barang-barang ini, akhirnya keluarlah nilai-nilai yang seperti tertera sekarang ini. Nah, dari kejaksaan sendiri telah mengundang juga dari pihak BRI untuk membantu kami untuk melakukan dari pembeli untuk melakukan pembayaran-pembayaran. Jadi hal ini kita lakukan untuk transparansi juga kepada masyarakat bahwa jangan ada berspekulasi bahwa ini diatur. Makanya kami mengundang dari pihak bank dan dari Disperindak untuk hadir juga pada hari ini. Itu langsung di pembayaran. Cash and carry. Oh, bukan lelang ya. Tadi saya melihat cuma 1 sampai 5 orang, ternyata semakin kesini udah banyak yang datang juga. Jadi infonya ini udah cepat juga tersebar. Barang bukti yang dilelang berapa unit? 15. Sampai saat ini sudah baru lepas. Ini penjualan langsung kita baru pertama kali. Oh, pertama kali. Ya? Baru pertama kali. Roda 2, Bu. Roda 2? Roda 4 belum? Belum. Kalau roda 4 nanti kemungkinan kita pertengahan bulan depan kita akan adakan lelang online. All online? Online, karena itu di atas 35 juta. Kalau yang ini memang di bawah 35 juta. Sudah berapa unit yang depan? Belum saya cek juga. Sudah ada berapa? Balonnya sudah ada. Balonnya di luar. Ini karena juga ini program dari kejaksaan yaitu zero tunggakan. Jadi kami betul-betul bekerja keras untuk benar-benar barang rampasan atau barang-barang sitaan ini tidak ada lagi menumpuk dan merupakan pemasukan juga untuk penerimaan negara bukan pajak. Untuk kejaksaan? Ya, nanti kita mengeluarkan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang-barang yang dilalui ini tidak akan dituntut di kemudian hari oleh siapapun.